Bentar ya, Mbak. Ya, iya, cepetan. Bawa air, Ping. Tunggu ya, Mas. Saya bantuin Pinky dulu. Alhamdulillah, kita semua selamat. Sudah bisa semua. Mama nggak ada, Pinky juga nggak ada. Ada apa ini? Hah? Mama, dari mana sih? Dari mana? Suka-suka Mama? Sekarang jawab dulu pertanyaan Mama. Ada apa ini? Hah? Kalian ngapain di sini? Ada apa? Mama gimana sih? Kalau saya sama Mbak Dea telat dikit aja rumah ini udah kebakar, Ma. Kebakaran? Hah? Perhiasan saya? Perhiasan Mama tuh aman. Yang mau kebakar kamarnya Mas Tommy. Sayang, kamu gak apa-apa? Maafkan Mama Dea. Mama merasa kesepian di rumah sendirian. Karena Mama pikir Tommy sedang tidur, jadi Mama bisa pergi. Kebetulan Mama ada janji sama teman. Mama gak nyangka bakal terjadi seperti ini. Tapi Mama janji, Mama tidak akan membiarkan kejadian ini sekali lagi. Dan Mama juga janji, Mama tidak akan meninggalkan Tommy sendirian. Gak apa-apa kok, Ma. Yang penting kan Mas Tommy sudah selamat. Dan rumah ini tetap bisa berdiri utuh. Tidak. Ini tetap kesalahan Mama. Mama begitu yakin tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ternyata yakin Mama salah. Mama ceroboh. Dan inilah akibatnya. Mama jangan sedih. Lebih baik kita melihat segi positif dari kejadian ini. Allah pasti sudah menyediakan hikmah di balik musibah yang terjadi. Kebakaran itu nggak mungkin kecelakaan, Mas. Pasti disengaja. Siapapun yang dengan sengaja melakukannya pasti tahu betul kalau saya cuma sendirian di rumah. Dan niatnya pasti memang ingin membunuh saya. Kita harus lapor polisi, Mbak. Susah, Ping. Kalau kita lapor polisi, berarti kita akan sering dimintai keterangan. Sementara kamu lihat sendiri kan bagaimana kondisi Mas Tommy. Mas, mungkin sampai Mas Tommy sembuh, kita akan lebih tenang dan lebih aman kalau kita tinggal di rumah Bapak dan Ibu. Jadi kalau Mas Tommy mengizinkan, saya akan telepon Mas Yoga sekarang untuk menjemput kita. Iya, saya kesana sekarang. Kamar Tommy kebakaran. Dea? Tapi mereka semua selamat.
karena Dea dan Pinky berhasil memadamkan api sehingga tidak merembet kemana-mana. Dan dia tadi bilang juga minta dijemput. Jadi mungkin dia dan Tommy akan tinggal di sini sementara. Iya, iya. Kalau begitu, kamu telepon Rio suruh nyusul ke rumah Tommy ya. Iya, Bu. Ada aja. Mas Yoga sebentar lagi sampai. Rio juga katanya mau nyusul ke sini. Boleh saya ikut, Mbak? Pinky, ini adalah masalahnya Mbak sama Mas Tommy. Kamu gak perlu melibatkan diri. Kamu kan punya kehidupan sendiri. Kamu bisa mulai bekerja, memulai masa depan yang baru. Saya udah gak punya masa depan, Mbak. Harapan saya cuma Mbak. Karena Mbak yang benar-benar sayang sama saya. Ya, kalau Mbak keberatan, saya akan tetap pergi, Mbak, dari sini. Saya bisa memahami. Tapi semua terserah kamu. Mbak gak keberatan ngajak kamu, Ping. Tapi Mbak khawatir Mbak akan dianggap memutuskan tali silaturahmi keluarga sama kamu. Dosa hukumnya. Enggak, Mbak. Mama yang sudah memutuskan tali silaturahminya sama saya. Sejak saya mencoba mengikuti Mbak menempuh jalan kebenaran yang ditunjukkan Allah. Siapa? Saya, Ma. Jangan masuk. Mama sedang membersihkan make up Mama. Mama, kalau nggak pakai make up, mukanya nggak mau dilihat orang. Ma. Saya mau pamit. Saya sama Mas Tommy mau tinggal di rumah orang tua saya, Ma. Ini saya mau kasih kunci semua pintu di rumah ini. Saya sama Mas Tommy nggak bisa tinggal di sini lagi, Ma. Jadi kami memutuskan untuk pergi. Kami minta maaf kalau selama ini ada perkataan atau perbuatan kami yang tidak mengenakan buat Mama. Lempar saja kuncinya ke atas tempat tidur. Ma, saya juga mau pergi dari sini. Ikut Mbak Dea sama Mas Tommy. Saya rasa Mama pasti senang kalau saya juga pergi dari sini. Ya, sudah siap ya? Iya, Mas. Bentar, Mas. Ma, ini kuncinya saya lempar ya, Ma. Maaf. Assalamualaikum. Akhirnya, rumah ini jatuh ke tangan saya. Terima kasih, sayang. Mama yakin ini pasti pekerjaan kamu. Masuk, sayang.
Terima kasih ya sayang. Mama tahu, pasti kamu yang membakar kamarnya Tommy. Dan sekarang mereka sudah pergi dari sini. Iya, Ma. Saya barusan melihat mereka pergi. Saya khawatir. Jangan-jangan mereka mau lapor polisi, Ma. Mereka tidak akan lapor ke polisi. Karena mereka tidak mau repot-repot jadi saksi. Syukurlah. Saya gak habis pikir, Ma. Kenapa si Tommy itu kok belum mati-mati juga ya, Ma ya? Masih aja bisa lolos. Atau jangan-jangan Mama yang bantuin dia ya? Si Dea sama kakakmu yang pengkhianat itu pulang sebelum Tommy mati. Oh, jadi mereka yang nolongin si Tommy. Sekarang rumah ini milik kita. Saya mau semuanya. Rumah dan perusahaan. Sabar sedikit lagi. Dengan kelumpuhannya, itu telah membuat si Tommy jadi stres. Dan dengan kejadian seperti ini, pasti akan membuat Tommy semakin stres. Lama-lama pasti dia akan mampus. Dan akhirnya perusahaannya akan jatuh ke tangan Mama. Bukan ke tangan Mama, ke tangan saya. Heh, penjudi tidak bisa mengurus perusahaan, mengerti kamu? Mama. Keluar, keluar. Oke. Terima kasih. Maafkan saya. Merepotkan semua orang. Saya... Besok, Bapak yang sedang tidur sekarang dan Ibu ingin dengar semua cerita kamu. Tapi sekarang istirahat dulu deh, ya. Kamu pasti capek sekali. Mudah-mudahan adik saya tidak terlalu merepotkan. Pinky udah seperti anak Ibu sendiri kok. Bu, saya mau menyiapkan makanan dulu. Kami semua dari siang belum ada yang makan. Astagfirullahaladzim. Dah, kalian istirahat aja ya. Biar Ibu yang nyiapin makanan. Terima kasih. Wih, kenapa lo ngelamun? Capek lo kerja? Ya capek. Namanya juga kerja. Mi, lo tau gak? Mulai sekarang nih, kerjaan kita tambah banyak. Bu Wanti tuh yang mantunya cacat, ami adiknya mau tinggal di sini seterusnya. Kamu ini pembantu apa provokator sih? Kalau kamu pengen berhenti kerja, ya udah ngomong sana biar diberhentiin. Wah, lo ngomong sekate-kate. Kok jadi emosi begitu sih lo? Habis kamu ngomongnya kayak provokator, ngajak mogok segala. Ngomong apa itu? Habisnya gue ngomong belum kelar, lu udah nyerocos begitu. Yaudah, mau ngomong apa? Ngomong! Gue cuma mau bilang, jadi orang kaya itu persoalannya seabrek-abrek. Mendingan kayak kita nih, hah? Tenang, adem, tentrem. Mental kiri. Jangan begitu dong, karak kiri, karak kiri. Ntar malam, pintu kamar lu jangan ditutup ya. Idih, cowok apaan lu? Tinggal di rumahnya orang alim kayak gini kok. Otaknya ngeres. Otak gue masih waras, belum ngeres. Gue cuman mau ngobrol doang. Ya kalau mau ngobrol, ya jangan di kamar dong. Di luar kan bisa. Ya, lo tahu sendiri kan, di luar banyak nyamuk. Ya, atau gimana kalau lo gak mau ngobrol di kamar lo, di kamar gue aja. Oh? Tuh, begini nih, perempuan. Moh-moh, tapi hatinya pengen. Gimana? Gua demen juga nih. Ada lampu hijau. Terus. Dimana gundulmu itu? Isyarat artinya lu mau. Di negeri kita ini, banyak perusahaan keluarga yang tidak bertahan lama. Kamu tahu kenapa?
karena generasi penerusnya tidak siap secara mental. Kebanyakan orang muda lupa bahwa dia bisa bekerja dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di satu perusahaan hanya karena ada fasilitas keluarga. Kalau saja mereka untuk bisa diterima bekerja bersaing secara objektif dengan pesaing non-keluarga, tidak tertutup kemungkinan mereka akan gagal. Begitu mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, tanpa sadar mereka menjadi arogan, merasa lebih pintar, merasa lebih berpengalaman daripada orang-orang yang ikut merintis berdirinya usaha itu. Lebih sombong lagi, kadang-kadang mereka ini merasa tidak memerlukan lagi orang-orang itu. Iya, Pi. Sekarang saya baru ingat. Ada dua orang teman saya yang seperti itu. Orang tua mereka masih memegang perusahaan itu? Masih, Pi. Nanti coba kamu lihat. Begitu orang tua mereka mengundurkan diri dari perusahaan, orang-orang pengalaman yang semula bertahan di perusahaan itu karena ada loyalitas dengan orang tua mereka akan mengundurkan diri satu persatu. Dan kalau itu terjadi, tinggal tunggu saja saat-saat perusahaan itu akan ambruk meskipun perusahaan itu dulunya berjaya. Papi berharap kamu tidak seperti mereka. Terima kasih atas peringatannya, Pi. Ya sudah, Papi cuma mau bicara itu aja. Kamu istirahat dulu deh. Ya, terima kasih, Pi. Ya. Aja tuh lampunya aja masih nyala. Tapi kalau dimarahin, kamu yang tanggung jawab ya. Enak aja tanggung jawab sama-sama dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Loh, kok belum pada bobo? Besok bukannya sekolah. Mas Ega suruh Mima tanya, tante tinggal di sini apa cuma nginep malam ini aja? Tante sama Om Tommy sekarang tinggal di sini. Asik. Om Tommy kan sekarang udah bobo. Berarti Ega sama Mima juga harus bobo kan? Tante, sebelum Mima bobo, tante tolong ceritain Mima dong. Terus ceritanya di kamar siapa? Kamarnya Ega atau kamar Mima? Kamar Ega, tante. Enak aja, Mima yang minta, ya Mima dong. Di suatu negeri, ada seorang putri cantik dan baik hati. Meskipun dia cantik, dia tetap ramah, selalu menolong orang-orang yang susah. Seharusnya si Bella, teman sekelas saya, disuruh dengar cerita ini, tante. Memangnya kenapa? Soalnya, mentang-mentang dia cantik, belagu lagi, tante. Terusin, tante, ceritanya. Nah, pada suatu hari, datanglah seorang wanita jahat yang iri dengan kecantikan sang putri. Kemudian, wanita jahat itu menyihir sang putri cantik sampai akhirnya sang putri jatuh tertidur dan tidak bisa bangun-bangun lagi. Saya doain. Semoga si Bella tuh kena kutukan si sihir wanita jahat, tante. Kamu kan gak boleh doain yang jelek-jelek untuk orang. Habisnya biar kapok, tante. Kasihan dong tante putri cantik itu. Iya,
Tapi karena sang putri cantik ini selama hidupnya selalu baik hati, ramah, menolong orang, akhirnya pada suatu saat datanglah seorang pangeran tampan untuk menolongnya. Kemudian pangeran tampan ini mencium kening sang putri. Dan sang putri cantik terbangun. Kemudian mereka menari-nari dengan bahagia. Kenapa bukan pangeran tampan yang kena sihir jahat itu, Tante? Jadi putri cantik bisa mencium kening sang pangeran dan akhirnya pangeran itu terbangun dan sembuh. Jangan ngarang, biarin. Pura-puranya Tante Dea yang jadi putri cantiknya dan Om Tommy yang jadi pangeran tampannya. Kalau dipikir-pikir bener juga ya Tante. Terima kasih ya sayang. Kalian benar-benar ingin Om Tommy sembuh. Kalian harus menolong Om Tommy dengan doa, ya? Tante-tante, kita doain Om Tommy sekarang yuk. Masih gak? Ada apa sih? Satset, satset. Cum, boleh gak gue masuk? Kalau kamu mau berani ngambil risiko, masuk aja. Jadi, lu nantang gue? Siapa takut? Aduh! Syukur, Rahsano. Mandi basah nih, ye. Enggak lu, Sum. Gua kan cuma mau ngajak ngobrol lo doang. Makanya lu jangan main-main sama gua. Kalau kamu mau bikin dosa, cari cewek lain. Dasar lo jokau. Sana sabunan. Ayo mayat lo. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita sholat di kamar saja, Bu. Anak-anak pasti baru bangun. Kan capek habis mengurusi Tommy. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah yang maha pengasih, hanya karena ridho dan berkah-Mu ya Allah, kami dapat bersujud ke hadapan-Mu untuk melaksanakan sholat subuh ini. Amin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tiada yang dapat kami lakukan selain daripada mengucapkan segala puji dan syukur kehadapan-Mu ya Allah atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami sekeluarga ya Allah. Puji syukur yang tiada terhingga kami panjatkan kepada-Mu ya Allah atas keselamatan yang Engkau berikan kepada Tommy sehingga dia terhindar daripada malapetaka tadi malam, ya Allah. Ya Allah yang maha besar,
berikanlah kami ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi cobaan-cobaan yang mungkin Engkau berikan, ya Allah. Ya Allah yang Maha Agung, berkatilah kami dengan kekuatan iman, agar kami senantiasa selalu bersabar dalam menghadapi semua masalah, ya Allah. Amin. Ya Allah yang Maha Penyayang, jadikanlah kami orang-orang yang lulus dari ujian demi ujian yang Kau berikan. Dan kami mohon, peliharalah kami agar tetap berada pada jalan yang Engkau tunjukkan, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi begini, nanti malam saya akan ngajak Mita makan malam dan saya akan berterus terang sama dia kalau saya mencintai Dina. Apa kamu gak bisa nunggu sampai Bapak kembali sehat? Saya terpaksa, Mas. Lagi pula kan kondisi Bapak udah semakin baik, ya kan? Buktinya kemarin dia bisa pergi seharian. Dan saya yakin, Nita akan cukup bijaksana untuk tidak membuat Bapak kaget. Oh, gitu. Kapan? Ya, saya pikir semakin cepat saya bicara sama Nita itu akan semakin baik buat dia sebelum dia berpikir terlalu jauh tentang pernikahan. Apa itu gak terlalu menyakitkan kalau kamu juga membawa Dina? Dina sangat merasa bersalah karena dia menjodoh-jodohkan Nita ke saya. Oleh karena itu, dia pengen minta maaf secara sportif sama Nita. Ngapain kok kamu ngelamun pagi-pagi? Kamu udah sarapan? Gini loh, Pink. Sebenarnya Mbak ingin nawarin kamu kerjaan. Kamu gak perlu menjawabnya sekarang kok. Sekarang ini saya memang lagi bingung, Mbak. Pekerjaan yang mau Mbak tawarkan ini adalah pekerjaan sosial. Gajinya memang kecil, tapi ya lumayan lah supaya kamu ada kegiatan. Jadi kamu gak ngelamun terus. Kerja apa sih? Menggantikan Mbak mengajar. Kamu mau? Saya nggak tahu apa saya sanggup apa enggak. Tapi kapan? Kapan aja kamu siap? Saya gangguin kamu. Saya pengen nanya sama kamu. Kenapa sih kok kamu gak terus terang tentang hubungan kita? Kebetulan, sama. Gimana kalau kita makan malam untuk membicarakan masalah itu? Makan malam? Iya. Saya pikir kamu gak akan pernah lagi ngajak saya makan malam, yo. Saya jemput kamu jam 7:30. Oke,
Sampai nanti ya. Nggak apa sih, Ma? Pembantu yang kamu terima kerja di sini kabur. Dari awal Mama sudah curiga sama dia. Ah, Mama. Pembantu kabur aja panik. Itu kan udah biasa, Ma. Lagian masih mending dia betah 4 hari. Yang sebelumnya cuma sehari kan, Ma? Udah, gak usah panik lah, Ma. Mama ini bukan panik. Mama marah. Pembantu itu kabur dari sini membawa TV kita. Juga membawa lampu kristal kesayangan Mama, ngerti kamu? Masa sih, Ma? Masa? Perempuan kurus kayak dia masih kuat ngangkat barang segede itu. Pasti dia kerja sama sama laki-laki yang aku abangnya. Pasti. Udah, Ma, nanti Mama beli lagi aja yang baru. Makin mau tidur lagi, ah. Tunggu dulu. Apa sih beli lagi? Mama, apaan sih, Ma? Ganggu. Uang lagi. Belanja kamu jatah. Buku cek kamu yang pegang. Beli pakai apa? Ma, Mama kan masih ada perhiasan. Jual aja perhiasan Mama. Oh, pikir setelah Tommy, Pinky, Dea pergi dari sini, hidup Mama bisa tenang. Ma, belum lama mereka bertiga angkat kaki dari rumah ini. Masa Mama udah panik kayak begini sih, Ma? Apa perlu saya panggil lagi si Dea, si Tommy, sama si Pinky buat kesini lagi? Oma, kecurigaan saya sama Rio sekarang sudah hilang, Oma. Ternyata Rio memang benar-benar mencintai saya. Mungkin selama ini Rio cuma menguji saya. Apakah saya termasuk wanita yang tabah seperti kakaknya? Oh, jadi kamu berhasil, iya kan? Jam 7:30, Oma. Oke, Oma, aku yang cantik. Nita pergi dulu ya. Udah, Oma. Oh iya, Oma gak usah nungguin saya. Soalnya saya bawa kunci sendiri, ya? Oke. Udah, Oma. Udah, hati-hati ya. Iya, Oma. Selamat malam. Bapak sudah pesan tepat? Udah. Oke, silakan, Pak. Sama siapa? Kok kebetulan banget sih? Ini bukan suatu kebetulan. Saya yang mengundang Dina untuk datang ke sini. Loh, tadinya saya pikir kamu cuma ngajak saya makan malam berdua aja. Dan... Memang iya, kita makan malam sambil membicarakan tentang hubungan kita. Maksudnya? Selamat malam. Mbak, pesan apa? Saya orange juice aja. Iya, sama. Saya juga orange juice. Begini loh, Nit. Saya mempunyai masalah tentang tradisi keluarga. Yaitu masalah perjodohan. Kamu kan tahu, Bapak begitu antusias untuk menjodohkan saya dan kamu. Tapi selama ini, saya belum mempunyai kesempatan untuk menjelaskan ke Bapak kalau saya udah punya pilihan sendiri. Dan kamu juga tahu, Din. Gini loh, Nit. Iya, maksud... Maksud saya... Sebenarnya... Saya yang nyuruh Rio kesini.
supaya kita bertiga bisa ngobrol secara langsung ya, ya sayang. Sekalian saya mau minta maaf sama kamu, Nit. Karena selama ini sayalah yang dorong-dorong kamu untuk mendeketin Rio. Sebenarnya saya dan Dina sudah kenal sejak kita masuk kuliah dulu. Tapi kenapa kamu gak bilang dari dulu, Yo? Karena selama ini saya gak berterus terang sama Bapak kalau saya udah punya pilihan sendiri. Kamu kan tahu kondisi Bapak saya seperti apa, ya kan? Kamu tega ya? Dan saya begitu kaget sekali waktu Bawa bilang dia akan mengundang calon istri saya ke rumah dan ternyata itu adalah kamu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.